Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memastikan akan melakukan tindakan hukum tegas jika terjadi penyerangan dan penganiayaan terhadap ratusan penambang emas di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua. Sebelumnya, dari laporan yang dirilis oleh Polda Papua, para pendulang emas diserang oleh ratusan masyarakat di lokasi pendulangan di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Terdapat 5 korban jiwa dan 3 orang terluka, sementara 300 pendulang mengungsi ke Kabupaten Bovendigul. Saya dan Bapak Panglima sudah janji kita akan kejar pelakunya. Hukum harus tegak. Gak boleh kalau ada korban terus diam-diam aja. Tapi hukum harus ditegakkan. Kalau nanti ada penyelesaian adat, itu lain lagi. Tapi yang jelas hukum harus ditegakkan. Siapa yang berbuat?